Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Ali, WLA Indonesia. Kali ini di proyek Jambu ya, pembangunan tipe 44 tipe Skandinavian ya. Untuk hari ini ya, di progres tanggal 02.05 ya 2023 di area atap ya, lagi proses plester di sudut Skandinavianya, bentuknya depan itu ya. Nah, sebelah situ sisi dinding sebelah timurnya ya, plester. Di sisi bawah sudah terpasang ya. Untuk yang kemarin yang belum kurang. Untuk progres hari ini memang di sisi atap sama nanti aci plus benangan ya, dan area bawah di sisi dapur situ sebelah situ. Oke, kita masuk ya, kita lihat. Di area ini memang agak kaplingan ya, agak belum terhuni semua. Ini sudah dibangun tapi belum terhuni. Nah, di sini mulai bentuk pagar sudah. Nah, di sisi sana ya, nanti prosesnya di sisi atas dulu, dan nanti juga proses pemasangan alumini ya, di sisi atas lantai dua itu tertutup kaca alumini. Hari ini tukang satu, kuli satu ya. Maklum masih hari raya ya. Masih belum sepenuhnya. Nah, ini kemarin masih belum semua ya. Nah, ini kita sudah pasang semua. Sudah selesai ya. Di situ nanti sana agak turun ya. Buat dapur. Sudah terpasang semua, terpasang rapi ya. Granit motif jati bedof ya, tidak yang kilap. Tinggal nanti listnya ya, ini listnya kita carikan yang dof juga, minta yang warna dof, putih dof. Nah, masih kita carikan dulu karena jarang-jarang untuk warna putih dof. Belum ya. Nah, ini ya, jadi minta warna hitam. Kamar mandi juga sudah selesai. Sementara kita pakai semen dulu ya, karena pintu belum ada. Dan naik. Nah, di proses sudut itu kan kelihatan masih ada rongga di situ tertutup plesteran biar air juga tidak masuk ya. Oke, kali ini ya progresin jambu, kita ketemu di proyek-proyek yang lainnya. Oh, ini teman-teman yang kemarin gudang yang kita bicarakan. Nah, itu bawah kamar mandi, atasnya minta untuk tempat barang-barang ya. Nah, itu sudah dikasih, sudah kita jadi triplek, sudah kuat untuk barang-barang yang tidak terlalu berat ya.
dimasukkan sebelah sana, nanti tangganya dari sini ke sana, tangga darurat ya. Oke, kita ketemu di project-project yang lainnya ya teman-teman. Assalamualaikum.